Ho, tu dia kata apa? Eh, ni bukan art. Art ke? Aku tak art mana? Yang art dalam Facebook tu. Ya. Dia ya. Kena, dia kata ku art. Eh, tapi sana, dia perajin tengok art. Ha, ya, art. Oh, ni adalah ni. Ni tuna art. Art tu anak. Art tu anak terona. Oh. Art tu anak terona. Oh. Jadi, bila art tu anak terona, apa nama markah dia tu, dia berkawan dengan perempuan. Perempuan tu janda. Tapi janda tak ada anak. Yalah. Ada. Ada. Janda tak ada anak kat Isha. Jadi... dia macam mana nak buat lah. Dia kata dia, dia tak abang kat lelaki, kat berperan dia kat art tu. Dia tak, dia tak abang kat art tu. Kata dia tu janda. Macam mana dia nak buat ni? Dia kata dia nak darah. Lepas tu dia ada WhatsApp, WhatsApp kawan dia. Weh, macam mana nak buat ni? Nak pergi, nak pergi jadi darah balik. Ada lah kata, tapi mahal sikit. Yang kawan pun dia kata ada tapi mahal lah sikit. Duit tak apa, aku boleh cari lah. Yang penting boleh jadi darah balik sudah. Ada lah kata, kat klinik tu boleh buat. Dia kata sungguh ke? Sungguh. Lepas tu dia apa pun pekat lah. Nanti aku bawa ambil. Kawan dia pun pergi bawa klinik tu. Tanya doktor tu, doktor boleh buat bagi bagi jadi darah balik ke? Boleh, boleh, dia tak boleh. Lepas tu ambil hari bulan date apa semua kan. Buat tempoh janji mai. Mai dah pula. Pergi seorang. Pipi rupanya kan tau. Pipi rupanya kat Syok. Depa ni, doktor tu ambil ni. Apa, gegendang telinga. Pulak. Oh, kan selaput gegendang telinga tu. Hak nipis tu kan. Ambil pibuh situ. Dia ambil kiri kanan dua ni. Dia ambil pibuh, pibuh dekat beri siapa? Kasar mah. Jadi ambil ni gegendang telinga, pibuh situ. Ada. Lepas tu dalam 3 jam dah selesai, dia pun jagalah. Jaga-jaga pun tengok semua okey kan. Dia pun abu-abu tengok. Lih macam ni kan. Pergi ambil ubat apa semua. Masuk dalam, nak pergi bayar lah. Doktor. Terima kasih doktor. Bawa kodi. Ada. Doktor kata, doktor pun tulis-tulis ni. RM7,000. Ano? 7,000. Bukan yang murah, 7,000. Mahal ano. Cepatlah doktor, habang berapa duit? 7,000. Sambil duk tulis kan. Cepatlah doktor, saya nak nak cepat ni, nak balik ni. Berapa duit saya nak kira, nak bayar siap-siap? Ano? 7,000. Oh. Patut dia tak dengar. Doktor P. Pi bangkit kerusi, pi kat janda tu, selok kain dia. RM7,000. Sungguh mana? Dia pun ambil ni pun. Doktor bangkit pi selok kain korang tu. Abaklah RM7,000. Kalau mula-mula perempuan tu terkejut juga. Tak ni. Kalau Ak nak suruh mencuh yak guna tu kan. Kereta ni kena pakai kain dia. Kereta ni kain dia. Kena pakai kain dia. Pakai seluar tak boleh. Betul lah. Suruh kak no. Betul kak no. Kalau nak suruh masak nasi no. Macam mana no. Tak sungguh. Dia ambil tu ke gendang tinggal tu. Mana nak dengar tu. Melainkan saya nak kain tu. Macam kopi. Ada anjay dong. Ada.